Oke, sekarang udah tanggal 1 September ya, tempatnya hari Minggu. Ini kita lihat untuk progresnya. Nah, untuk progres hari ini bisa kalian lihat di sini ada Spell Factory, kemudian ada Blacksmith, ada CC, kemudian ada Lab 2 hari, dan satunya tuh ada Dark Elixir Storage ya, 1 hari. Nah, itu untuk akun yang pertama, dan kita pindah ke akun satunya. Sama aja, intinya untuk bangunan-bangunan penting gua upgradein semua ya nih. Pokoknya jangan sampai tukang kalian tuh nganggur, dan di sini gua langsung fokus saja ke Hatcher Queen-nya ya. Oke, kita lanjut di tanggal 2 September. Nah, untuk tanggal 2 September ini tuh lagi gajian ya, atau aliasnya tuh research season, jadi bakal mendapatkan loot yang banyak dan tukangnya juga lagi pada kerja cuy. Jadi ini gua nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi ya yaudah, sama gini aja kan, cuman gua liatin aja untuk progresnya tuh kayak gini gitu kan. Ini juga masih berjalan ya. Jadi ya gini aja untuk progres di akun ini ya. Tuh bisa kalian lihat belum ada apa-apanya ya, gitulah. Oke, kita lanjut ke akun satunya. Untuk akun satunya juga masih sama aja. Nah, di sini gua bakalan ngebangun dulu yang namanya Eagle Artillery, karena di akun ini belum ada ya. Intinya ini gua bakalan bangun ya. Kemudian di sini untuk cicinya gua bakalan upgrade, dan di sini masih ada satu tukang nih. Gue bakalan ngambil dulu di bagian sini ya. Nah, kalau sudah gue bakalan ke sini defense lagi, langsung aja membeli si X-Bow-nya. Setelah itu yang udah selesai nih ya, nih gue langsung pindah aja ke lab ini. Gue bakalan ngupgrade pasukan Dark Elixir ya, kayaknya ngupgrade ini aja dah ya. Golem Witch, oh nggak usah, gempa aja ya, nih kayaknya nanti butuh di tiap tinggi. Nah, jadi itu progresnya segitu dulu cuy. Oke, kita lanjut di tanggal 3 September, tempatnya hari Selasa. Di sini tukangnya sudah ada yang nganggur 2. Ini gua lihat dulu, ada lab ya. Kemudian di sini ada CC, dan di sini ada spellnya ya. Di sini sudah selesai semua. Nah, di sini gua bakalan ngupgrade ini ya. Karena di akun yang ini belum ada eagle, jadi gua langsung bangun aja. Dan di sini gua langsung aja ngupgrade barak ya untuk ngebuka naga biru. Oke, kita pindah ke akun satunya. Nah, untuk akun satunya di sini bisa kalian lihat untuk archer queen-nya itu masih 11 ya, alias 12 jam. Di sini ada 1 hari, kemudian eagle artillery-nya masih 2 jam 20 ya. 2 hari maksudnya. Di sini ada 4 hari, dan di sini masih ada 1 ya. Gua bakal ngupgrade ini aja cuy. Jadi itulah untuk progres hari ini. Oke, kita lanjut ke tanggal 4 September, tempatnya hari Rabu ya. Tepatnya nggak ya, bukan tempatnya. Tepatnya hari Rabu. Di sini kamu lihat 1 jam untuk CC-nya, lab-nya menggunakan golem alias ngaburin golem. Ini 6 hari, kemudian ini masih 1 hari lah ya. 1 harian, dan ini nih ada gold storage gua ngupgrade untuk siap-siap naik town hall nantinya. Ini kita cepetin aja lah ya. Ini gua bakalan cepetin, kemudian gua bakalan ngupgrade si ratunya ya. Sekarang untuk ngabisin Dark Elixir-nya cuy. Nah, kalau nggak di-upgrade ya gimana gitu kan. Nah, kita pindah ke akun satunya. Di sini bisa kalian lihat ada Spell Factory 1 hari, ini 3D gini, kemudian ada CC-nya, ada lab-nya 2 hari ya. Nah, di sini masih ada satu tukang. Ini gua bakalan ngupgrade aja, mana ya? Kayaknya ratu aja deh ya. Itu Dark Elixir-nya penuh, jadi gua bakalan taruh di sini aja. Oke, memasuki hari kelima, tanggal 5 September, tepatnya hari Kamis ya. Nah, untuk hari Kamis ini bisa kalian lihat di sini gua ngupgrade elixir storage ya. Di sini ada eagle artillery belum kelar dan ada barak. Nah, untuk di sini gua sebenarnya pingin ngupgrade ini ya. Ini dulu ya, bentar gua ngupgrade ini dulu, ngupgrade PK, kemudian nah pokoknya gua ngupgrade PK. Nah, di sini sih gua pingin ngupgrade itu ya, dar barak, tapi karena ininya nggak cukup jadinya gua belum bisa ya. Makanya di sini gua tuh ngupgrade elixir storage ya. Jadi ini gua bakalan upgrade dulu sampai full ya, baru kita bisa ngupgrade yang lanjutannya. Oke, langsung aja kita ke akun satunya. Intinya di sini sama aja untuk akun ini ya, kita ngupgrade-nya tuh berprogres tuh, ada dar barak pokoknya, dan lain di sini masih ada eagle artillery. Oke, jadi secara singkat gitu aja untuk progresnya. Ini adalah tanggal satunya ya, ini bisa kalian lihat seperti ini, dan ini adalah tanggal 5 nya belum ada yang kelihatan banget, karena yang gua upgrade itu cuman bangunan penting yang di bagian atasnya ya, palingnya cuman ketambahan eagle dan X-Bow doang.
Ini juga sama tuh akun satunya. Di sini yang beda paling cuman temboknya aja ya, di situ merahnya dikit dan ini merahnya sudah memenuhi ya, sudah ya baru sedikit sih. Ya intinya itulah. Oke, mungkin gitu aja untuk video singkat ini. Kita berlanjut lagi di part selanjutnya sampai TH13.